Di dalam proses toleransi, Allah mengatakan lakum dinukum waliyatin. Dan ini sudah mantap, sudah berjalan dengan baik di bawah ideologi Pancasila. Coba Anda bayangkan, kalau sistem khilafah itu dipaksakan di Indonesia, apa kamu tidak akan berpikir Bali itu akan lepas dari Indonesia? Kenapa? Karena teman-teman kita di Bali mayoritas beragama Hindu. Apakah kalian tidak berpikir teman-teman kita di Papua akan melepaskan diri dari Indonesia ketika khilafah dipaksakan? Kenapa? Karena mayoritas mereka beragama Nasrani. Maka disitulah kemudian saya sampaikan, butuh kedewasaan berpikir. Jangan nafsu sesaat. Maka saya bilang, Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Katolik, Kristen, Hindu, Buddha.